Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan tentang khasa'isul mustafa, keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang lalu telah kita sebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan oleh Allah dan tidak diizinkan kepada yang lainnya, hanya kepada Nabi Muhammad diberikan rukhsah keringanan untuk mengadakan peperangan di tanah haram Makkah. Dan itu diizinkan tatkala penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Dan terjadi peperangan sesaat, kemudian setelah Makkah kembali ke tangan Rasulullah dan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mengharamkan untuknya dan untuk semuanya sampai hari kiamat. Oleh karena itu, pada saat yang lalu telah kita sebutkan bahwa tidak boleh mengadakan peperangan di dalam kota Makkah atau di tanah haram Makkah. Namun bukan berarti kemudian tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kriminal, karena berbeda antara mengadakan peperangan dengan menjatuhkan hukuman. Maka ini dibolehkan karena Rasulullah mengatakan fa innal harama la yu'idhu asiyan, tanah haram tidak melindungi para pendosa. Artinya mereka ketika berada dihukum, ketika melakukan perbuatan dosa di tanah haram, maka mereka dihukum meskipun di tanah haram. Demikian pula ada hal-hal yang diizinkan meskipun di tanah haram, itu tidak boleh membunuh binatang buruan misalnya. Tapi ketika ada binatang-binatang yang berbahaya, maka Nabi memerintahkan untuk membunuh binatang berbahaya itu meskipun berada di tanah haram. Seperti kalajengking, ular, tikus, dan semisalnya. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Berikutnya adalah ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna dajjala la yadkhulu baldataihi. Allah mengkhususkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal itu tidak akan memasuki dua kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua wilayah yang pernah ditinggali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Makkah dan Madinah. Jadi karena sebab ini dikatakan oleh para ulama, karena sebab dua tempat ini pernah menjadi tempat tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu, maka Allah mengkhususkan dua kota ini karena sebab itu. Allah menjaganya, dan Dajjal yang mengelilingi dunia semuanya, maka Allah mengizinkan dikecualikan Makkah dan Madinah, tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis akhraja muslimun min hadithi Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim mengeluarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal.
tidak ada satupun suatu wilayah atau negeri, maka pasti akan diinjak, ya tahu diinjak, artinya disinggahi oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Kenapa kata Rasulullah, walaisa naqabun min anqabiha illa alaihil malaika safina tahrusuha fayanzilu bisabqati fatarjuhul madinatu thalata rajafatin yakhruju ilaihi kullu kafirin wa munafiq. Maka tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan yang ada yang menuju Makkah dan Madinah, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris dalam keadaan menjaga jalan tersebut supaya tidak memasuki kota Makkah dan Madinah. Maka tatkala Dajjal turun di suatu dataran, berguncanglah kota Madinah 3 kali goncangan. Dia keluar, pengikut-pengikut Dajjal dari orang-orang kafir dan orang munafik segera keluar menemui Dajjal, artinya menjadi pengikutnya Dajjal. Ikhwan fillah azakumullah. Maka termasuk keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebab Nabi pernah tinggal di 2 kota suci, Makkah dan Madinah, maka 2 kota ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Barangkali pembahasan tentang Dajjal sudah sering kita dengar, atau beberapa saat yang lalu di tempat ini juga dijelaskan tentang tanda akhir zaman menjelang kiamat. Bahkan itu termasuk tanda besarnya kiamat, yang ketika dia ada maka terus bergandengan kemudian langsung datang hari kiamat. Jadi ada Dajjal, ada turunnya Nabi Isa, ada munculnya Imam Mahdi, ada matahari terbit dari barat, ada angin yang akan mematikan semua orang yang beriman. Kemudian setelah itu datangnya hari kiamat. Ini saling berentetan, seperti digambarkan oleh Nabi SAW, seperti biji-bijian yang dirangkai dengan benang, dilobangi, kemudian di bawahnya diikat, lalu ikatan ini digunting atau diputuskan, lalu keluarlah satu persatu biji ini berurutan secara langsung. Seperti itu tanda besar hari kiamat yang berjumlah 10 seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya adalah Dajjal. Ikhwanna fiddin azakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bosan-bosannya memperingatkan kita semua dari Dajjal. Karena memang luar biasa Dajjal ini. Oleh karena itu, jangan merasa bosan untuk sering-sering mendengar peringatan tentang Dajjal, karena fitnahnya luar biasa. Dan Nabi sering mengingatkan kepada kita, bahkan Rasul menyebutkan sampai karakter dan sifatnya detail, supaya orang-orang yang beriman tidak tertipu dengan Dajjal. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan ada tipuan-tipuan yang sangat membahayakan. Di antaranya adalah Dajjal itu punya api dan punya air, tapi hakikatnya apinya itu air, airnya itu api, tipuan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, dari sahabat Abu Umamah semoga Allah meridhoinya, Nabi mengatakan, ya ayyuhan nasu innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dar'illahi dzurriyyata adam a'dhama min fitnatid dajjal. Nabi mengatakan, wahai sekalian manusia, ini ketika khutbah Rasulullah menyampaikan demikian, wahai sekalian manusia, tidak ada fitnah yang terjadi di muka bumi ini sejak Allah menciptakan anak turunnya Nabi Adam, fitnah itu yang lebih besar dibandingkan dengan fitnahnya Dajjal. Wa innallaha lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap kali mengutus seorang nabi, bayangkan nabi, semua nabi, meskipun nabi-nabi itu tidak akan bertemu dengan Dajjal. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala setiap kali mengutus seorang nabi, maka pasti nabi tersebut memperingatkan umatnya dari Dajjal. Padahal Dajjal akhir zaman. Nabi-nabi sebelumnya itu tidak akan berjumpa dengan hari kiamat.
tapi tetap memperingatkan Dajjal kepada umatnya karena terlalu berbahaya Dajjal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalata." Akhrajahu Al-Hakim wa shahahahu Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi Muhammad SAW, dan aku adalah Nabi yang paling terakhir, kamu sekalian adalah umat yang paling terakhir, dan Dajjal itu akan keluar pada kalian. Artinya apa? Dajjal akan berjumpa dengan umat akhir zaman, dan umat akhir zaman adalah umat Nabi Muhammad SAW. Artinya pasti di antara kita umat akhir zaman itu mendapati Dajjal. Belum tentu kita ya, kita sekarang ini person-personnya, tapi di antara umat Nabi Muhammad itu pasti akan mendapati Dajjal. Makanya Rasulullah lebih gencar lagi memperingatkannya. Dan para ulama mengatakan bahwa Dajjal yang dimaksudkan pembahasannya di sini adalah Dajjal yang hakiki, Dajjal yang akhir zaman. Karena Dajjal itu ada dua macam. Yang paling berbahaya adalah Dajjal akhir zaman ini, sehingga dia saking beratnya fitnah yang dia bawa sampai dia mengaku Allah, dia mengaku Tuhan Rabbul Alamin dengan kemampuan yang luar biasa. Makanya para ulama mengatakan tidak semua kemampuan yang luar biasa, dan seperti ini orang-orang awam diantara kita sangat mudah tertipu. Beberapa viral, orang dukun ya, mengobati orang sakit, tak semua sakit fisik, sakit jiwa dan semisalnya, itu dengan cara perdukunan, memanggil roh, memanggil nabi katanya, padahal yang dipanggil itu setan, memanggil malaikat dan seterusnya. Tapi orang percaya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengetahui tentang hukum masalah tersebut. Makanya para ulama mengatakan kita ini orang Islam harus belajar. Kalau ingin tahu Dajjal sebenarnya, ya belajar tentang Dajjal, supaya nanti tidak tertipu dengan Dajjal. Karena akan ada orang-orang yang tertipu, bahkan banyak sekali orang tertipu dengan Dajjal, dengan keluar biasaannya. Bahkan beberapa saat yang lalu ada orang yang mengatakan bahwa ketika seorang itu bisa menaklukkan ular kobra, berarti itu wali Allah. Ada yang mengatakan demikian, saking jahilnya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwa Dajjal yang kedua adalah Dajjal yang bermakna tukang dusta. Tukang dusta ini banyak sekali. Ya, pernah Rasulullah mengatakan sayakunu alaikum dajjaluna thalathuna kulluhum yadda'i annahu nabi. Akan bermunculan 30 dajjal di antara kalian dan semuanya mengklaim sebagai nabi. Dan para ulama mengatakan banyak sudah orang-orang yang mengklaim sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka disebut Dajjal, tukang dusta. Tapi yang disebutkan dalam hadis-hadis peringatan Dajjal adalah Dajjal akhir zaman, yaitu Dajjal yang ciri-cirinya akan kita sebutkan nanti. Disebutkan Dajjal, ya, itu juga dinamai dengan Al-Masih. Al-Masihud Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Apalagi wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Singkatnya, dan aku minta perlindungan kepada engkau ya Allah dari fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi dajjal ini dinamai al-masih. Kenapa demikian? Ada dua makna. Al-masih maknanya yang pertama adalah isim fa'il, yakni al-masih. Kenapa dinamai Al-Masih? Al-Masih isim fa'il li'annahu yamsahul arda fi arba'ina yawman illa Makkah wal Madinah. Karena dia yamsahul arda, yamsahu itu menjelajah. Makanya dinamai Al-Masih. Dari kata masaha yamsahu masihan, yaitu menghapus, maksudnya menjelajah bumi semuanya kecuali Makkah dan Madinah. Makanya dinamai Al-Masih. Makna yang kedua, Al-Masih bimakna isim maf'ul mamsuh, yang diusap atau yang dihapus. Apa maksudnya? Li'anna dajjala mamsuhu ihda aynaihil yumna. Karena dia dihapus oleh Allah salah satu mata sebelah kanannya. Dihapus oleh Allah sehingga buta sebelah. Makanya nanti akan ada keterangan bahwa Dajjal itu dikenali dengan sifat
Al-A'war, buta sebelah matanya. Para ulama mengatakan orang-orang nanti yang ketemu Dajjal yang punya sedikit ilmu saja, mereka bisa menolak ajakan Dajjal dengan mengatakan inna rabbi laisa bi'a'war. Ketika melihat Dajjal dengan penuh keluar biasaannya, maka orang yang punya sedikit saja ilmu agama, sedikit wawasan tentang Dajjal, dia mengatakan engkau bukan Tuhanku karena Tuhanku tidak buta sebelah matanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu diketahui bersama bahwasanya sebelum munculnya Dajjal itu ada kejadian yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna qabla khurujid dajjali thalathu sanawatin syidad yusibun nasa fiha ju'un syadid. Dalam hadis yang sahih dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebelum munculnya Dajjal itu ada terjadi 3 tahun penuh dengan kesulitan yang akan menimpa manusia pada saat itu, penuh dengan kelaparan dan kesusahan, kesulitan ekonomi. 3 tahun penuh. Jadi ada yang meramal mengatakan tahun ini mulai kesulitan. Tahun ini 2020. Dikatakan 3 tahun berarti 2021, 2022. Kemudian 2003 itu mulai muncul Dajjal. Lalu kemudian 2024 sampai ke Indonesia. Ini ramalan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan tahun berapa Dajjal itu muncul, tetapi sebelum Dajjal muncul itu akan ada 3 tahun kesulitan ekonomi, makanan, kelaparan, paceklik dan lain sebagainya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kita tahu bahwasanya Dajjal itu biasanya disandingkan dengan penjelasan yang lain, yaitu munculnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Dan sama sekali Allah tidak pernah, bahkan Rasulullah juga tidak pernah menjelaskan tahun keberapa atau tahun berapa munculnya 3 hal ini. Sehingga kita katakan kita mengimani akan munculnya 3 hal ini tahun berapapun, yang penting apa? Yang penting kita ini harus siap menghadapi ini semuanya. Siapnya dengan ilmu dan iman serta takwa. Tidak ada jalan lain. Tidak perlu kita bersiap-siap membuat perkampungan sendiri ya, untuk menghindari dari ledakan-ledakan akhir zaman, terjadinya macam-macam, kemudian bersembunyi di suatu kampung tersendiri. Tidak ada yang diperintahkan oleh Nabi demikian. Ini mengada-ngada namanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwasanya tempat turunnya Dajjal, Rasulullah mengatakan ad-dajjalu yakhruju min ardil masyriqi yuqalu lahu Khurasan atau Khurasanu. Nabi mengatakan Dajjal itu akan keluar dari dataran timur yang biasa disebut Khurasan. Sekarang ada Khurasan di daerah Irak sana. Dan disitulah Rasulullah SAW menyebutkan di sana tempatnya fitnah memang. Kaum Yahudi ada di sana, orang-orang Syiah dari sana. Maka pantaslah munculnya Dajjal dari arah Khurasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sekali lagi, bahwasanya Dajjal tidak akan masuk ke Makkah dan Madinah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan tentang bagaimana Dajjal itu masuk ke semua negeri. Jadi negeri kita, Indonesia, bahkan sebagian para ulama mengatakan bukan negeri saja, tapi setiap kota, setiap wilayah itu dijelajahi oleh Dajjal. Kata Nabi SAW, ketika menceritakan Dajjal dari Fatimah binti Qais, beliau mengatakan, qala dajjalu fa akhruju fa asiru fil ard. Dajjal mengatakan, menceritakan dirinya sendiri, dan ini diceritakan oleh Rasulullah, aku keluar dari Khurasan tadi, lalu aku berjalan menjelajahi bumi, fala ada'u qaryatan illa habattuha, maka aku tidak akan tinggalkan, tidak akan lewatkan suatu wilayah pun. Jadi qarya itu bisa kota, bisa desa ya, seperti dalam Al-Quran ashabul qaryah, ini kampung.
desa. Jadi enggak harus kota. Jadi kota, desa, maka aku tidak lewatkan, aku jelajahi semuanya fi arba'ina lailatan, dalam 40 malam saja. Ini juga keluar biasaan Dajjal. Dalam 40 malam bisa keliling dunia, bahkan mampir setiap kota. Ya, 40 malam. Jadi kalau presiden kita saja belum masuk ke kota kita atau ke desa kita, padahal menjabat sampai 5 tahun, maka Dajjal hanya 40 malam dia menjelajahi semua kota dan desa. Ini luar biasa juga. Kok bisa demikian, nanti akan disebutkan sebabnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaira Makkah wa Thibah, kecuali Mekah dan kota Thibah, kota yang indah, yang bagus, yaitu Madinah, karena Madinah itu pernah dinamai oleh Rasulullah Thibah, Thayyibah dan semisal. Jadi keluar kecuali Mekah dan Madinah, maka tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Fahuma muharramatani alayya, maka keduanya diharamkan untukku. Kullama aradtu an adkhula wahidatan minhuma istaqbalani malakun biyadihi sayfu sultan yasudduni anha wa inna ala kulli naqabin minha malaikatun yahrusunaha. Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan dua kota Makkah dan Madinah ini diharamkan untukku. Setiap kali aku ingin masuk kepadanya, maka aku disambut oleh malaikat yang sedang membawa pedang terhunus menghadang aku dengannya atau dengan pedang itu. Dan kata Dajjal, pada setiap pintu masuk menuju Makkah dan Madinah itu ada para malaikat yang selalu menjaganya. Kemudian adapun sifat karakteristik Dajjal, kita harus mengetahui supaya kita tidak tertipu nanti. Karena ada karakteristik, ada ciri-ciri fisik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini supaya apa? Supaya orang yang mendapati Dajjal itu tidak mengikutinya. Banyak sifat-sifat disebutkan, kita bisa simpulkan di dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal dan sifat fisiknya. Beliau mengatakan, "Tsumma dhahabtu altafitu fa idza rajulun jasim." Ini yang pertama. Kemudian aku pun pergi dan aku menoleh. Lalu Allah memberitahuku bahwasanya ada seorang yang berbadan jasim. Jasim itu besar. Jadi badannya besar. Seberapa Allahu a'lam. Artinya besar, lebih besar dari umumnya manusia biasa. Ya. Lebih besar dari umumnya manusia biasa. Makanya dulu waktu dari tahun sekitar tahun sebelum 2000-an itu dulu ada dari India yang diklaim sebagai Dajjal. Rambutnya keribu. Ada kesamaan dengan Dajjal yang diceritakan oleh Nabi. Kemudian memiliki keluarbiasaan, ternyata itu adalah dukun. Tapi ternyata kemudian mati sebelum menjelajah semua kota dan desa. Maka kebongkarlah kebohongannya. Jadi berbohong untuk menjadi pembohong, ternyata dia mati. Nah, yang pertama adalah badannya besar dan orang tersebut ternyata badannya tidak besar, biasa. Berarti bukan Dajjal. Badannya besar, ahmaru, kulitnya kemerah-merahan. Jadi tidak sangat putih, tetapi ada kemerah-merahan. Ja'dur ras, rambutnya keriting. Jadi badan besar, kulitnya kemerahan, kemudian rambutnya keriting. A'warul aini, matanya buta sebelah. Bukan satu mata ya, matanya buta sebelah. Yang mana? Yang kanan, tadi disebutkan. Jadi ada saking jahilnya sebagian orang itu ketika membuat video tentang Dajjal itu gambarnya manusia matanya satu di tengah begini. Ini saking jahilnya, tidak membaca hadis. Yang benar itu ahwarul ain, yaitu buta mata sebelah, mata yang kanan yang tidak berfungsi. Matanya ada, kelihatan ada, dua-duanya ada, yang satu baik, yang satu rusak. Ini maksudnya awar.
Kemudian disebutkan oleh Nabi lebih rinci lagi bagaimana kerusakan mata yang satu itu, ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Mata yang rusak yang kanan itu seperti anggur yang rusak. Anggur yang sudah busuk itu. Antum tahu anggur, terutama yang berwarna hijau itu, kalau dia bagus, maka dia bagus, bersih, mengkilat. Tapi kalau sudah busuk, dia agak buram. Maka seperti itulah matanya Dajjal yang sebelah kanan. Kemudian qalu hadza Dajjal aqrabun nas bi hisaban ibnu qatan rajulun min khuza'ah. Maka Rasulullah mengatakan inilah Dajjal. Orang yang paling mirip dengan Dajjal pada hari ini adalah Ibnu Qatan, seseorang dari Khuza'ah. Ibnu Qatan pada zaman Rasul ada kemiripannya. Ya. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, disebutkan lagi dalam hadis yang lain dari Ubadah bin Shamit, Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal adalah rajulun qasir. Jadi selain dia besar badannya, tapi qasir, pendek. Jadi badannya besar tapi pendek. Artinya pendek di sini adalah pendek dari kebiasaan orang biasa, umumnya orang. Jadi kalau orang, umumnya orang itu paling tingginya berapa? Laki-laki antara 160 sampai berapa? Ya, 175, 180 itu sudah cukup tinggi ya. Maka dia ini adalah di bawah rata-rata pendeknya, karena disebut pendek. Jadi tidak akan disebut qasir kecuali di bawah rata-rata. Ya. Tidak disebut tawil, laisa bitawil misalnya karena lebih dari rata-rata. Makanya Nabi SAW disifati laisa bitawil wala bil qasir. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, pertengahan. Itu Nabi sifatnya. Jadi perawakannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, pertengahan. Pertengahan dari apa? Pertengahan dari kalangan bangsa Arab, karena dia dari bangsa Arab. Jadi bukan dari bangsa kita. Kalau bangsa kita rata-rata lebih kecil daripada bangsa Arab. Ya mungkin kita katakan bahwasanya postur Nabi Muhammad SAW itu adalah tingginya dan besarnya postur orang kita. Itu pertengahannya orang Arab. Kira-kira begitu. Nah, ini Dajjal disifati dengan pendek. Jadi dari rata-rata itu lebih pendek. Kemudian afhaju a'waru. Kakinya pun bengkok. Jadi kakinya agak bengkok. Disebutkan oleh sebagian para ulama, inilah yang menyebabkan dia itu lebih pendek daripada umumnya orang, karena kakinya bengkok. Kemudian a'war, sudah disebutkan tadi, buta sebelahnya, sebelah matanya. Jadi ada berapa sifat tadi? Pertama kita kumpulkan di sini, badannya besar, kulitnya kemerahan, rambutnya keriting, kemudian mata sebelah kanannya rusak, kemudian badannya pendek, kakinya bengkok. Ya, rambutnya keriting. Berapa sudah? Nah, 5 atau 6. Ya. Badannya besar, kemerahan, rambutnya keriting, buta sebelah mata kanannya, kemudian pendek badannya, kakinya bengkok. 6. Kemudian ada tambahan lagi dari riwayat Muslim, dari sifat tentang sifatnya Dajjal. Qala sallallahu alaihi wasallam maktubun baina ainihi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin. Dalam riwayat yang lain katibun wa ghairu katib. Rasulullah mengatakan di antara kedua matanya, jadi di antara kedua mata itu ini mata, enggak harus di pas ini ya. Di atasnya di sini juga termasuk di antara kedua mata. Ya. Jadi di keningnya tertulis huruf ka fa ra. Ya. Kaf fa ra, ada riwayat yang menyebut kafir. Ada kafara, ada kafir. Ada dua kemungkinan dan riwayatnya semuanya sahih. Jadi tulisan kafir di keningnya ini, kata Rasulullah SAW, yang bisa membaca hanya orang yang beriman, baik dia pandai baca tulis Arab atau tidak pandai baca tulis Arab. Jadi antum yang tidak pernah bisa membaca tulisan Arab atau tidak bisa menulis Arab,
kalau antum beriman dan punya sedikit ilmu dalam masalah ini, maka naudzubillah min dzalik ya, kalau bertemu dengan Dajjal, maka antum akan perhatian, oh ini Dajjal. Buktinya apa? Ada tulisan kafirnya. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika Dajjal keluar, maka masing-masing orang disuruh ngikut. Ada yang langsung ikut, hanya mendengar keluar biasaannya. Ada yang melihat keluar biasaannya seperti menurunkan hujan, langsung orang ikut, seperti kaum wanita. Itu banyak tertipu mudah. Melihat satu keluar biasaan orang, percaya. Ya, makanya yang banyak tertipu, baik tipuan-tipuan uang dan semisalnya, itu perempuan biasanya. Kemudian ada seorang pemuda yang memiliki sebagian ilmu tentang Dajjal. Maka Dajjal mendengar ada seorang pemuda yang tidak mau mengimani dirinya. Maka dipanggil anak muda ini. Dipanggil, disuruh beriman. Tidak mau. Kemudian Dajjal mengatakan, baik, perhatikan. Maka Dajjal membunuh seseorang, ya, dibunuh, lalu kemudian dihidupkan lagi. Maka kemudian Dajjal mengatakan kepada sang pemuda, apakah kamu belum beriman dengan hal ini? Maka sang pemuda mengatakan, saya lebih yakin sekarang bahwa engkau Dajjal seperti persis yang disebutkan Nabi. Engkau bisa membunuh dan menghidupkan orang. Kemudian akhirnya sang pemuda ini dibunuh oleh Dajjal, mati syahid. Andaikan seorang itu tidak mengerti tentang keluar biasaan Dajjal, langsung ikut sebagaimana orang-orang munafik, orang-orang Yahudi Asfahan, dan lain sebagainya. Ikhwana fiddin azakumullah. Kemudian dalam riwayat Muslim ada sifat yang lainnya, ya, sifat yang lainnya. Rasulullah melanjutkan, aqimun la yuladulah. Dajjal ini mandul, tidak akan pernah punya anak. Meskipun dia kawin, dia tidak akan punya anak. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Dajjal padahal anaknya banyak, ini dusta. Ya, berdusta untuk menjadi pendusta yang lebih besar. Jadi Dajjal itu mandul, tidak punya anak. Rasulullah SAW menjelaskan ketika membahas masalah menjelajah di muka bumi. Dan ini sebagai jawaban, kok bisa? 40 malam saja itu bisa menjelajah seluruh dunia, kecuali Mekah Madinah. Padahal kita gambarkan seorang penguasa untuk mengunjungi semua daerah kekuasaannya saja tidak mampu 5 tahun. 5 tahun penuh. Ini kok bisa? Maka rahasianya adalah keluar biasaan yang diberikan oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis, innahu yamla'ul arda fi arba'ina yawman. Sesungguhnya menjelajah Dajjal itu semua penjuru bumi selama 40 hari. Bagaimana caranya? Rasulullah mengatakan, yaumun kasana, Allah menjadikan satu hari pertama itu seperti satu tahun, jadi dijadikan panjang seperti setahun. Kemudian wa yaumun kasyahrin, satu hari yang berikutnya seperti satu bulan. Wa yaumun kajumatin, satu hari berikutnya seperti satu pekan. Wasairu ayyamihi kaayyamikum, lalu sisa hari-harinya seperti hari-hari kalian biasa. Jadi Allah menjadikan hari-hari pertama, kedua, ketiga itu lebih panjang dari biasanya, sehingga seperti lebih dari setahun. Ditambah lagi keluar biasaan yang lainnya. Maka pantaslah Dajjal bisa menjelajah ke seluruh bumi atau dunia, kecuali Makkah dan Madinah seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memiliki keluar biasaan yang lain, yaitu apa? Punya api dan air. Apinya itu air, airnya itu api. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la ana alamu bima ma'ad dajjal minhu ma'ahu nahran yajriyani ahaduhuma ra'yal ain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lebih tahu dengan apa yang ada di sisi Dajjal berupa keluar biasaan, karena dapat wahyu Nabi ini. Dia memiliki dua sungai. Jadi ketika dia diam, di samping kanannya ada sungai, samping kirinya ada sungai. Sungainya apa di situ? Keduanya mengalir, bisa dilihat dengan mata. Ma'un abyadu wal akharu ra'yal aini narun. Sungai yang pertama ini mengalir air yang jernih. Sungai yang kedua di dalamnya ada api yang bergejolak.
fa imma adrakanna ahadukum ahadun falyatin nahra alladhi yarahu naran falyughammid thumma liyutatia ra'sahu falyashrab minhu fa innahu ma'un barid. Akhrajah Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara kalian melihat sungai ini ya dengan pandangan matanya, maka hendaklah dia segera mendatangi api tersebut dan memejamkan mata, kemudian tundukkan kepala, maka silakan minum dari api tersebut, karena apinya itu hakikatnya air yang dingin. Jadi ini keluar biasaan juga, sihir yang ada pada Dajjal. Jadi yang ditampakkan itu api, padahal itu air yang dingin. Yang ditampakkan itu air dingin, padahal itu api yang panas membakar. Orang yang masuk ke dalam air, maka dia terbakar. Orang yang masuk ke dalam api, maka dia tidak terbakar. Ini keluar biasaan yang ditakdirkan oleh Allah sebagai ujian bagi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Dajjal memiliki bala bantuan dari kalangan setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna min fitnatihi an yaqula li'arabi ara'aita an in ba'athtu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk. Kata Dajjal kepada kaum Arabi. Oh, Arabi ini orang-orang jahil, orang-orang awam, orang-orang pelosok, orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang tidak pernah belajar. Maka ketika melihat keluar biasaan langsung ikut percaya, bahkan mengklaim sebagai Tuhan. Dan itu terjadi di tempat kita pun juga demikian. Orang-orang yang jarang belajar agama dan tidak pernah tersentuh dengan ilmu agama, maka setiap kali melihat dan mendengar keluar biasaan ikut, jadi pengikut. Apalagi diiming-iming dengan harta, apalagi diiming-iming akan dibagi sekian miliar dan semisalnya, ikut dia karena jahil. Maka kata Rasulullah SAW, Dajjal mengatakan kepada orang-orang Arab, orang-orang pelosok, orang-orang jahil, apakah jika aku bangunkan kembali ayah dan ibumu yang telah mati? Jadi orang-orang Arab, orang-orang awam, mereka-mereka ini sudah ditinggal mati oleh ayah ibunya, kakek moyangnya meninggal dunia semua. Lalu Dajjal mengatakan, sekarang kalau aku bangkitkan kembali ayah, ibu, kakek nenek, kakek moyangmu, saya hidupkan sekarang, kalian mau enggak beriman dan meyakini bahwa aku Tuhanmu? Fayaquluna na'am. Maka orang-orang awam saat itu mengatakan, ya, berarti engkau Tuhan, menghidupkan orang yang telah mati. Fayatamatsalu lahu syaitanuhu fi surati abi wa ummi. Maka dia bekerjasama dengan setannya atau syaitonani, dua setan yang dia menampakkan diri seolah-olah dia bapak dan ibunya orang-orang jahil ini. Jadi setan menyerupakan diri seperti bapak dan ibunya, ngomong sebagaimana ayah dan ibunya dahulu, padahal dia telah mati, bapak ibunya. Fayaqulani ya bunayya ittabi'u fa innahu rabbak. Celakanya lagi, setan dua, yang pertama menyerupai bapak yang telah mati, setan yang kedua menyerupai ibu yang telah mati. Lebih celaka lagi mengatakan, wahai anakku, ya, ikuti Tuhanmu ini, Dajjal yang ditunjuk. Maka kemudian orang-orang awam ikut Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keluar biasaan lagi yang disebutkan oleh para ulama, innahu ya'murus sama'. Kata Nabi SAW, fatumtir wal arda fatanbutu. Akhrajah Muslim. Dajjal ini punya keluar biasaan, diantaranya adalah bisa menyuruh langit untuk hujan, maka hujan, bisa menyuruh bumi untuk tumbuh, menumbuhkan tumbuhan, maka segera tumbuh. Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua luar biasa yang muncul dari seorang itu adalah karomah. Kadang-kadang itu sihir, kadang-kadang itu bantuan setan dan jin, dan bukan sama sekali bantuan malaikat. Itu bukan karomah, tetapi itu adalah sihir, istidraj dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Dajjal pun juga bisa menghidupkan orang yang telah mati, mematikan orang yang hidup, dibuat mainan oleh Dajjal, seperti yang disebutkan tadi dalam hadis tentang pemuda yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan? Silakan adzan dulu. Allah
Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui bahwa Dajjal memiliki keluar biasaan yang ditakdirkan oleh Allah sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, dan telah kita sebutkan tadi bahwa meskipun demikian Allah menjaga kota Makkah dan Madinah, dan itu merupakan keistimewaan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad karena Makkah dan Madinah menjadi tempat tinggalnya beliau dahulu. Rasul dilahirkan di Makkah dan meninggal di kota Madinah, sehingga dua tempat ini memiliki keutamaan. Dan sekali-kali Makkah tidak akan dimasuki oleh Dajjal, sebagaimana Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Dan ini menunjukkan bahwasanya penisbatan-penisbatan yang batil ini sangat buruk sekali. Ada yang mengatakan, seorang penceramah, bahwasanya sudah dibangun kerajaan Dajjal sekarang ini di kota Makkah. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya kerajaan Dajjal ini sudah ada tandanya. Apa itu? Tanduk setan. Dan itu tepatnya adalah sekarang yang ada di Makkah Al-Mukarramah, yang dikenal dengan istilah Tower Zamzam. Itu diklaim sebagai kerajaan Dajjal. Kemudian yang tanda yang di atas, yang ada jam tinggi itu, ya, Tower Zamzam yang ada jamnya, kemudian di ujungnya ada semacam bulan sabit itu disebut sebagai tanduk setan. Maka itu adalah kerajaan Dajjal. Maka ini termasuk kedustaan yang paling besar. Karena ini sangat kontradiksi. Dajjal tidak akan memasuki Mekah. Lalu bagaimana mungkin kemudian membuat kerajaan di Mekah? Kemudian ini pun juga termasuk su'udzon kepada pemerintah Saudi Arabia, karena itu adalah tempatnya orang-orang yang sedang beribadah. Bahkan itu adalah tempat yang diwakafkan oleh raja. Jadi pemasukan-pemasukan tempat-tempat seperti ini, seperti Tower Zamzam dan yang lain sebagainya, itu murni untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk pembiayaan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Itu wakaf dari raja. Artinya sama sekali jauh dari kada pembahasan Dajjal, sama sekali. Adapun tanda yang di atas itu hanya sekedar tanda, dan kalau dikait-kaitkan semuanya akhirnya berkaitan gitu loh. Karena ada orang-orang yang terlalu berani untuk mencocok-cocokkan segala sesuatu, dicocokkan segala sesuatu, dicocokkan. Ada ilmu baru sekarang, cocok logi. Jadi semuanya dicocokkan. Ini oh mirip, oh berarti ini ya konspirasi ini dengan Yahudi, padahal tidak ada kaitan sama sekali. Ya. Sampai ada tuduhan raja Saudi itu turunan Dajjal atau turunan Yahudi. Kalau enggak Dajjal ya jauh Yahudi. Kenapa demikian ya? Karena ada simbol-simbol mata satu dan semisalnya. Jadi ada dikatakan bahwasanya di Saudi Arabia ya, itu lambangnya kepolisian itu mata satu. Berarti ini adalah Dajjal. Atau paling tidak ini adalah konspirasi dengan Yahudi yang akan sama-sama mendukung Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mestinya dia keliru, mestinya bukan mata satu, mata dua tapi satunya rusak. Itu baru simbolnya Dajjal. Meskipun demikian, tidak semua orang yang matanya rusak sebelah kemudian Dajjal, belum tentu juga. Ada lagi kemudian tanda-tanda, pokoknya ada silang-silang begini, berarti ini adalah salib. Ini adalah tanda Yahudi dan semisalnya. Terlalu dalam mencocokkan hal ini dengan hal itu. Jadi setiap ada apa namanya palang begini dianggap salib. Ya, jadi ada, kalau ada jendela, ada T begini itu salib. Padahal bukan maksudnya untuk salib. Itu memang demikian bentuknya.
Jadi kalau ada di situ ada apa? Sekat itu, kalau dipikir-pikir, oh itu ada salibnya, itu harus dibongkar semua itu. Itu salib, salib, salib banyak itu. Ya, itu kan salib semua itu. Maka ini tidak boleh, harus dirubah. Dirubah bagaimana? Gitu loh. Jadi kalau semua dikait-kaitkan, dipikirkan, ya semua ada salibnya gitu loh. Padahal tidak demikian. Jadi ikhwan fillah azakumullah, sekali lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan Dajjal itu masuk ke dalam Mekah, bahkan tidak mungkin masuk ke dalam Mekah. Kemudian Dajjal itu tahun berapa tidak ada yang tahu keluarnya. Yang penting kita beriman, mengetahui tanda-tandanya, dan kita waspada. Dengan cara apa? Memperbanyak amal dan memperkuat iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun pengikutnya maka terbagi menjadi tiga kelompok besar. Pengikutnya Dajjal itu terbagi menjadi kelompok besar. Yang pertama orang kafir, terutama orang-orang Yahudi Asfahan. Rasulullah SAW mengatakan tentang Dajjal, yatba'ud dajjala min Yahudi Asfahan sab'una alfan alaihi muttayalisah. Akhrajah Muslim. Yang menjadi pengikut Dajjal adalah kaum Yahudi Asfahan sejumlah 70 ribu, yang mana mereka masing-masing memiliki tanda khusus. Ada pertanyaannya khusus, apa itu disebutkan dalam hadis yang lain? Maksudnya adalah ka'anna wujuhuhum al-majjanul mutraqah atau mutarraqah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang pipih. Wajahnya itu pipih. Ya, apa bahasa kita ya. Jadi wajah itu kan macam-macam ya. Ada wajah itu apa namanya? Bulat, ada lonjong. Ini enggak, ini pipih gitu. Ya. Tapi tidak boleh kita menyebut, oh berarti bangsa ini, bangsa itu menjadi pengikut Dajjal. Tidak boleh. Karena ada orang yang menyebut, oh ini berarti bangsa Cina. Karena wajahnya agak pipih gitu. Ada lagi menyebut, oh ini bangsa dari kalangan orang-orang Bukhari. Karena wajah mereka agak pipih. Ya. Maka ini pun juga termasuk tidak dibenarkan dalam Islam. Rasul tidak menyebutkan dari mana mereka saja. Yang penting di situ Yahudi Asfahan, 70 ribu orang, demikian pula orang-orang kafir yang lain. Di antara tanda mereka pengikut itu adalah wajahnya pipih. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang-orang A'rab. A'rab di sini maksudnya adalah orang-orang jahil. Orang-orang dusun, orang-orang pelosok, pedalaman yang tidak mengenal agama atau tidak mengenal ilmu agama Islam. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya Dajjal berkata kepada orang-orang A'rab, orang-orang awam, kalau aku bangunkan, hidupkan kembali ayah ibumu yang sudah mati, apakah kamu mengimani aku? Ya. Akhirnya mereka ikut. Ketika ditunjukkan dengan perantara setan menampakkan dirinya, merubah fisiknya menjadi ayah dan ibu mereka. Kemudian yang ketiga, kaum wanita. Kaum wanita banyak sekali berbondong-bondong mengikuti Dajjal. Kata Rasulullah SAW, ketika Dajjal muncul di luar kota Madinah, maka fayakunu aktsaru man yakhruju ilaihin nisa. Maka yang paling banyak saat itu yang keluar menemui dan mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang-orang Madinah pun, ya, yang sempat mendengar Dajjal muncul dan tidak bisa masuk ke kota Madinah, mereka orang-orang Madinah, perempuan-perempuan yang lemah iman yang keluar. Karena mereka menyangka ini Tuhan, maka ikut Tuhan. Kemudian Rasulullah mengatakan, hatta inar rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa binatihi wa ukhtihi wa ammatihi fa yuwaffiquhum ribatan makhafata an yahruju ilaihi. Sampai-sampai kaum laki-laki di antara mereka segera menemui saudara dekatnya, ibunya, anak perempuannya, saudarinya, bibinya, wanita-wanita yang ditemui. Karena saat itu berbondong-bondong kaum wanita datang menemui dan mengikuti Dajjal. Maka seorang laki-laki yang punya sedikit ilmu langsung menemui kerabat-kerabat perempuannya, ibunya ditemui, anak perempuannya, saudarinya, bibik-bibiknya ditemui, sampai apa, dinasehati. Bahkan di situ laki-laki ini mengikati mereka satu persatu. Jadi ibunya diikat di rumah, bibiknya diikat, anak perempuan diikat, supaya apa? Supaya tidak keluar dan menjadi pengikutnya Dajjal. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah,
Maka itulah sekelumit daripada penjelasan tentang Dajjal, dan kita harus memahaminya. Rasulullah tidak henti-hentinya memperingatkan tentang Dajjal, dan tidak mengapa kita mengulang-ulang yang namanya ilmu. Supaya apa? Di antaranya para ulama mengatakan, jangan bosan-bosan mengulang ilmu agama. Kenapa demikian? Karena kalau kita paham agama, berarti pertanda Allah menghendaki kita dapat kebaikan dan mudah masuk surga. Demikian kata Rasulullah dalam hadis. Lalu yang kedua, jangan bosan-bosan mengulang ilmu agama. Jadi sikit-sikit terulang-terulang, tidak masalah. Kenapa demikian? Kalau kita sudah pernah mempelajarinya, maka itu bahasanya refresh. Artinya apa? Mengulang kembali, mengingatkan apa yang sudah ingat tapi kurang matang, kadang-kadang kabur. Yang namanya ilmu kadang-kadang hilang. Ya, apalagi banyak kesibukan dunia menghilangkan ilmu agama yang ada di benak kita. Maka perlu adanya pengulangan kembali, murojaah. Sebagaimana Al-Qur'an kalau kita hafal saja lalu kita tidak ingat kembali, ulang kembali, hilang. Ya. Tanyakan kepada para menghafal Quran yang sudah 30 juz setahun tidak hafalan mengulang, maka akan hilang lebih dari separuhnya. Demikian pula ilmu. Kemudian bagi orang-orang yang belum tahu, maka dia ketika mendengarkan hal ini, dia mendapatkan ilmu baru sehingga dia mendapatkan informasi untuk kebaikan dirinya, dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir kisah Dajjal ini, maka Dajjal takluk dan binasa di tangan Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah bekerjasama dengan Imam Al-Mahdi, Imam akhir zaman yang adil, dan saat itu negara bahkan kaum muslimin semuanya dunia menjadi makmur. Ya, dibunuhlah Dajjal oleh kedua orang tersebut, Imam Mahdi dan Nabi Isa. Kemudian setelah itu berlakulah tanda hari kiamat yang lainnya. Ikhwan fillah jazakumullah, maka sebelum kami tutup, ini adalah termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah, bahwa Makkah dan Madinah, Makkah karena menjadi tempat kelahiran Nabi, dari kecil sampai dewasa berada di Mekah, kemudian Madinah menjadi tempat bernaungnya Nabi sampai meninggal dunia, menyebarkan Islam juga dari Madinah, maka Makkah Madinah diberikan keistimewaan tidak dimasuki oleh Dajjal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Di antaranya adalah nanti akan ada keterangan bahwa Makkah Madinah juga memiliki keistimewaan sebab Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah tidak akan dimasuki afan Madinah, ya. Madinah memiliki keistimewaan tidak akan dimasuki penyakit taun. Nanti akan kita sebutkan apa penyakit taun itu, ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan pertemuan kita selanjutnya. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Kalau ada, silakan. Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ya ada. Iya, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.